KPM. Anda sedang menonton Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, boleh tak anda teka apakah sukan yang kita akan belajar ini? Okey, cuba teka. Itulah dia sukan silam bam. Apa itu silam bam? Apakah sejarah? Apakah asal-usul silam bam? Kalau anda tak tahu, jangan ke mana-mana. Kita tengok dulu profil tetamu kita pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Tuan Viswa Lingam, Presiden Persatuan Silam Bam Malaysia. Hai Tuan. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Okey, alright. So, kita nak mulakan dulu dengan bagaimana ataupun apa asal-usul sukan silam bam? Sukan silam bam dulu dikenali sebagai seni silam bam yang wujud dari India. Kita silam bam adalah 5,000 tahun dahulu. Yeah. Dan dia sampai ke Asia Tenggara antara 100,000 hingga 150,000. Dan dia telah berkembang di seluruh dunia. Okay. Tapi walaupun silam bam dari India, perkembangan silam bam di Malaysia adalah banyak dan terbaik. Okay. Dan pada tahun 1975, yeah, seorang mahaguru silam bam bernama Encik Mahaguru Arumugam, yeah, telah berjumpa dengan Dato' V.L. Kandan. Pada masa itu beliau adalah pemuda MIC, yeah, di Malaysia untuk mewujudkan satu badan, yeah, silam bam yang berdaftar. Okay. Kerana sebelum 1975, wah, 5,000 tahun. Ya. Tapi bagi Asia Tenggara, yeah, dia ambil masa dalam 1,000 hingga 1,500 tahun, 500 tahun. Yeah. Dan kemudian dia berkembang di Malaysia. Ah. Di Malaysia waktu masa itu mereka berlatih silam bam di kawasan hutan. Okay. Sebab tidak dibenarkan sisi undang-undang. Dan pada tahun 1975, yeah, seorang mahaguru, Encik Arumugam, dia berjumpa dengan Dato' V.L. Kandan untuk menubuhkan satu persatuan yang didaftar ataupun diberi peluang kepada kerajaan sebagai satu sukan yang iktiraf. Okay. Pada masa itu. Dan pada tahun 1975, dengan usaha Dato' V.L. Kandan, pada tahun 1976, dia telah diakta di Parlimen sebagai satu akta sukan di bawah, yeah, sukan, telah diluluskan dan telah didaftar di Malaysia pada tahun 1977, okay, di bawah Pejabat Pertubuhan Pendaftaran Pertubuhan, yeah, under the Register of Society, yeah, dan pada masa tu kita ada dalam 250 cawangan seluruh Malaysia, wow, dengan 20,000 ahli. Wow, okay, pada masa tu, yeah, dan kita sekarang telah berada beberapa kegiatan sukan. Dan pada tahun 2002, kerajaan Malaysia telah bertubuh satu sports commission, okay, Persuaya Sukan, yeah, dan Persatuan Silam Bam Malaysia adalah bawa dari Persatuan Pertubuhan, dia telah dipindah ke Persuaya Sukan. Okey, baik. Di pada tahun 2002. Okey. Sejak 2002 kita telah daftar 13 negeri di seluruh negara dan 3 wilayah. So mana kita ada 16 pendaftaran, yeah, dengan 35,000 pelajar di seluruh Malaysia. Oh. Dan Persatuan Silam Malaysia selalu mengadakan pertandingan kebangsaan dan kita telah menyertai Sukma pada, yeah, tahun ini di, okay, 2020, di Kampung Pandan. Okay. Dan pada mulai tahun ini Persatuan Silam Malaysia telah mengambil usaha untuk menguruskan pertandingan remaja, okay, untuk murid-murid 15 tahun ke bawah. Baik. Tahun ini kita telah ada 4 kategori, kategori bawah 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun dan 15 tahun untuk penyediaan mereka ke Sukma 2024.
Okay. Ini akan memberi peluang kepada murid-murid sekolah, yeah, utamanya untuk mengambil bahagian di Sukma Selembab. Okey. Oh, maknanya murid-murid yang ada di sekolah itu bukan sahaja ada peluang untuk belajar sukan silamban bukan pada peringkat sekolah tapi peringkat negeri dan juga pada peringkat negara juga. Memang, memang. Oh, so okay, dia akan berminat. Hmm. Kalau kita sekarang kita sudah ada di peringkat Sukma, yeah, so murid-murid akan menunjuk peminatnya untuk belajar Selembab untuk bertanding di Sukma. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya lagi satu soalan yang saya nak tanya kan, istilah Selembab ni. Apa maksud Selembab? Selembab adalah satu permainan menggunakan kayu. Kayu. Inilah, okay, ini ialah kayu Selembab. Okey. Ini. So, that is why the Selembab kayu inilah dia orang guna. Ha? Kemudian dalam acara Selembab, yeah, ada juga yang peralatan yang lain. Okay. Tapi mula-mula dia orang belajar kayu. Okey. Maknanya dalam sukan silamban ni masih ada pergerakan tangan cuma fokusnya lebih kepada penggunaan memang kayu. Ini untuk dia orang acara dia panggil combat. Okey. Acara individu dia akan panggil yang pakai tangan dan secara lainlah. Okey. Okey. Dan fokusnya lebih kepada sebab dia adalah combat ataupun kira macam perlawanan, yeah, kan? Maknanya dia menggunakan kayu untuk menukul bahagian badan seseorang tersebutlah dan daripada sana mendapat markahlah. Dan itu merupakan asas kepada sukan silamban di Malaysia. Memang kita sebab sekarang kita anggap silamban sebagai sukan. Hmm, yeah. Kita ambil semua keselamatan yang diperlu. Ya, ya, ya. Itu sebab kita ada jawatan kuasa teknikal, hmm, di Malaysia. Mereka akan keluarkan silabus ataupun peraturan untuk sukan silamban. Yeah. So semua pelajar-pelajar ataupun peserta Selembab kena mengikut, okay, peraturan Selembab masa pertandingan. Dan tuan, sekiranya murid-murid yang ada di sekolah tu ingin belajar sukan silamban, bagaimana mereka boleh belajar di pusat ataupun diajar di sekolah? Okey, ini sekarang Persatuan Selembab Malaysia telah mengambil usaha, mm-hmm, untuk mengajar Selembab di semua sekolah. Yeah. Khususnya sekolah rendah, kita mulakan pada akar umbi, akar, okay, umbi, dan kemudian ke sekolah menengah, yeah, dan kita telah ada pada masa ini 50 orang guru yang dengan pengiktirafan dari Persatuan Selembab Malaysia untuk mengajar Selembab di sekolah-sekolah. Yeah. So dia akan berkembang di semua sekolah. Mm-hmm. Kita bukan nak menumpu untuk sekolah Tamil sahaja. Okay. Kita nak pergi ke sekolah kebangsaan. Okay. Sebab sukan ini terbuka kepada semua kaum. Mm-hmm. Dan pada masa ini, kita ada pemain-pemain dari Sabah. Yeah. Orang Sabah yang telah mengambil bahagian. Dan di Semenanjung, kita nak buka kepada semua kaum. Mm-hmm. Dan di Kelantan, kita ada seorang murid Melayu pun belajar Selembab. Okey. Dengan kita. Maknanya bukan terhad kepada suatu kumpulan tetapi terbuka kepada semua. Semua, semua. Dan bagaimana pula, apakah pula maklumat bagi sukan silamban di, okay, Malaysia? Persatuan Selembab Malaysia, maklumat kita ialah untuk berkembangkan sukan silamban ke Asia dengan ASEAN. So sekarang kita sedang mengambil usaha, yeah, sebab kita dengan lepas Sukma kita nak fikir ke sukan C. Yeah. Lepas tu sukan Asia. Okay. So itulah yang kita punya maklumat dan kita telah berusaha untuk berkembangkan sukan Selembab di Asia, negara-negara Asia Tenggara dan juga ASEAN. Okey, dan juga maknanya nak berkembang di bukan saja di Malaysia tetapi di Asia Tenggara dan juga ASEAN. ASEAN lah. Okey, baiklah, dan harapan juga dengan mereka yang menonton sekarang harap ia boleh dapat memupuk minat dalam sukan ini. Tetapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukan di Didik TV KPM. Awak pergi kelas kat mana? Oh, ya ke? Samalah pukul berapa? Kejap lagi kan? Oh. Hai semua, anda sedang menonton Sukan di Didik TV KPM. Sukan kita pada hari ini adalah Sukan Silamban. Dan untuk segmen ni pula kita nak persilakan tetamu kita iaitu Master Siva. Hai Master. Hai. Apa khabar Master? Khabar baik, terima kasih. Okey, sekarang saya nak tanya ya, berkenaan dengan Sukan Silamban ni, apakah alatan yang digunakan untuk sukan silamban? Okey, dari segi alatan kita ada contoh alatan yang sedia ada di sini. Okey. Salah satu is madu, dipanggil madu. Ya. Yeah. And actually zaman dahulu kita gunakan madu ini
tandur rusa. Tandur rusa? Tandur rusa. So sekarang kita memang tak boleh gunakan tandur rusa. So for that kita gunakan rotan sebagai tandur rusa. Okay. And then kita ada bel kamba. Kita ada bel kamba and also silambam stick. Mm-hmm. And this is dipanggil kedayam di bahasa Tamil and pedang and shield. Okey. Cikgu, boleh tak saya pegang satu-satu, cikgu? Boleh. Yang ini. Ah, okey. Maknanya yang ini adalah madu. Madu ataupun apa ni, tanduk rusa? Yes. Sebab sekarang kita tak boleh guna tanduk rusa yang betul lah. Maknanya kita gunakan ini. Ini dibuat daripada kayu rotan. Kayu rotan. Okey. So dia bagaikan tanduk rusa. Yang ini pun digunakan sebagai orang kata macam alat ataupun senjata lah. Yep. Pegang dia macam ni, cikgu. Betul. Okey. Alright, master. Dan seterusnya pula, yang ni pula apa? Sebab yang ni biasanya saya tengok bila ada orang tengah buat sukan silambam, dia selalu guna kayu yang kecil ni lah. Okay, ini dipanggil sedi kuci. Sedi kuci. Sedi kuci, maknanya ini adalah kayu jugalah. Kayu juga. Kayu juga. Dibuat daripada rotan. Okey, dan apa beza kayu yang pendek ni dengan yang besar ini, Igo? Adakah kita bila kita nak gunakan panjang kayu yang panjang ni, kita gunakan dua-dua tangan ataupun satu sahaja? Yang kalau kayu panjang, ada yang kita akan guna dua rotan sekali. Dua rotan sekali macam ni? Dua rotan sekali. And itu satu rotan, gunakan satu kayu. Okey, dan namanya untuk rotan ni ataupun untuk kayu ni adalah apa? Ada tak istilah dia? Macam tadi ini adalah kuci. Apa kuci? Sedi kuci. Sedi kuci. Yang ni? Yang ni silambam, silambam dipanggilnya. Silambam. Inilah yang maksudnya apa yang dipanggil sebagai silambam. Okey, baik cikgu. Yang master. Yang ni sudah. Yang ni pula adalah apa? Ini macam, yang ni pula ada macam benda tajam kat atas ni, ya. Okey, sebenarnya pada zaman dahulu kita guna kayu sahaja. Okey. Sebab benda ni tajam, dia terbuat daripada kayu. Yeah. And then sekarang kita letakkan besi di atas and bawah masih silambam. Oh, masih silambam lah. Tapi yang ni masih dibuat daripada kayu rotan lah. Yes. Okey, baik. Dan lagi satu sini. Ah, ini dia. Okey, ini dia pedang, ya, Igor? Ini pedang. Pedang ah. Tapi yang ni pun dia sebenarnya tak tajam lah. Ini duplicate. Yes. Duplicate sajalah. Maknanya yang ni dia bagaikan pedang tapi yang ni hanya untuk latihan dan juga untuk sukan lah. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, sekiranya anda ada nampaklah kayu-kayu macam ni kat sekolah ke kat mana-mana, pastikan anda tak ambil ataupun menggunakan alatan ini tanpa pengawasan daripada sama ada master ataupun guru yang mengajar. Okey, baik. Yang ni pun adalah dia bagaikan pedang dan ini pun kita guna pada satu tangan ataupun dua tangan pun kena pegang. Dia menggunakan energy power dia. Sometimes kita akan guna satu tangan and also sometimes dua tangan. Dua tangan sebab dia pun berat sikit kalau kita bandingkan dengan kayu, kan, cikgu? Okey. Dan ini pula apa beza pedang ini, cikgu, dengan yang ini? Yang ni nampak macam kecil sikit, dia bentuk dia pun lain sikit. Okey, yang ni kita guna dengan shield, okey. Yang ni perisai ni. Yang ni tak berapa berat. Oh, ini berat, cikgu. Okey. Bila kita nak attack musuh kita, okey. Serang lawan kita lah. Okey. Kita perlukan pedang yang nipis. Ya. Yeah. Nipis. Okey. So kita boleh swing kita punya hayun kan? Yes, hayun. Hayun kita punya pedang and jika kita guna yang berat, ya. Yeah. Tak berapa lajulah hayunan kita lah. Sebab betul. Ini lagi berat kan? Lagi betul. Besar. Maknanya kalau kita gunakan pedang yang cikgu pegang tu, maknanya kita boleh gerak dengan lebih cepat. Tapi yang perisai ni tu dia kena sebenarnya kena bersama-sama dengan pedang yang kecil ataupun pedang yang besar macam. Okey, sebenarnya yang shield ni kita gunakan untuk defend diri kita. Yeah. Bila musuh kita attack kita, kita akan nak defend dengan serangan lah. Yes. Okey, tapi macam ni cikgu, satu set macam ni ke ataupun set dengan yang itu? Dia bergantung juga. Set dengan yang ni. Dengan ini lah. Sebab kita boleh gerak dengan laju lah sebab kita nak elak pukulan daripada musuh dan juga untuk serangan musuh. Betul. Okey, baik cikgu. Okey, dan ini semua kan contohnya masa kita nak belajar sukan silambam ni, adakah ini dibekalkan ataupun kita kena beli ataupun kita kena pergi kat pokok potong sini ke macam mana, cikgu? Actually kami akan bekalkan semua alat ni. Okey. Okey, maknanya ini semua dibekalkanlah. Okey. Dan seperti mana yang saya tahu sebelum ni bahawa sukan silambam ni dia dalam adalah sukan yang ada pertandingan kan, master. Jadi dalam pertandingan ni ada dua jenis, ya. Maknanya untuk perlawanan ataupun mungkin master boleh terangkan sikit. Actually baru-baru ni kita baru saja lepas satu kejohanan remaja. Ya. Okey. Mengikutkan kejohanan remaja ini, kita ada few categories.
So satu 8 tahun ke bawah, lelaki dengan perempuan terlibat adalah kutu warisai, okay, and tani tiramai. Okay, apa beza di antara dua? Okay, kutu warisai dia tidak menggunakan sebarang senjata. Okay, baik. Behen. Dia lebih kepada pergerakan lah. Yes, okay, pergerakan. Yeah. And about tani tiramai, kita akan gunakan silambam yang kami saya tunjuk tadi. Kita kena tunjukkan skill yang kita ada dengan pusing kayu-kayu, pusing kayu silambam. And also skill yang kita ada kena tunjuk. Yang tu kita akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Tapi saya nak balik semula kepada sukan silambam di mana pakaian yang diperlukan. Okey, disebabkan yang ni dah ada sukan ni dah ada selama 5000 tahun kan, Ego? Okey, masa untuk itu kita jemput masuk model-model kita pada hari ini, Lavinia dan juga Navin. Silakan. Jadi yang ni adalah pakaian tradisional lah bagi sukan silambam kan, Ego? Ya. Yeah. Jadi Master, mungkin Master boleh terangkan sikit apa baju yang mereka pakai? Okey, yang ni sari. And yang Navin pakai tu vesti. Vesti lah. So yang ni memang pakaian yang saya memang nampak, tapi cara ikatan dia cuma lain sikit lah. Saya nampak dia lebih ketat pada kaki tu sebab dia nak senangkan pergerakan ke? Betul. Okey, dan sekarang kita nak buat demo kan? Betul. Okey, jom. Hebatlah, walaupun hanya demo pertunjukan je tapi nampak macam betul kan Master? Okey, terima kasih lagi sekali kepada Navin dan juga Lavinia. Dan kepada mereka yang menonton di rumah tu, pastikan anda jangan buat ni dekat rumah selagi ada contoh ada ada ibu bapa ataupun pengawasan daripada guru pengajar. Okey, Master Siva. So apa yang mungkin Master Siva boleh terangkan sikit apa yang baru ditunjukkan oleh dua orang tadi? Macam saya katakan tadi, yang tu adalah shield dengan pedang. Perisai dengan pedang. Okey. Okay. So macam mana kita berperang, you know, zaman dahulu, semasa you know musuh datang untuk menjajah negara. Yeah. So the orang Tamil waktu tu dia gunakan barang-barang tersebut untuk defend themselves. Dan di sini pula adalah pakaian yang digunakan untuk sukan silambam pada masa kini lah. Okey. Alright, yang ni uniform yang kita gunakan sekarang. Ya. Yeah. Sebelum ni yang mereka pakai tadi itu yang tradisional. Ya. Yeah. Yang awal-awal dulu mereka pakai yang tu. Sekarang kita di negara Malaysia, kita dah sudah pun ada uniform. Ya. Yeah. Pakaian seragam yang yang sedia ada. Okey, maknanya di sini ada satu ni baju dengan kolarnya tersendiri, ada tali pinggang dan juga seluar. Dan ini adalah baju untuk kedua-dua jantina, sama lelaki perempuan pun pakai baju yang samalah. Betul. Okey. Dan apa yang saya perasan ni ada tali pinggang. Ni sama lebih kurang sama dengan sukan contohnya sukan taekwondo, karate. Dan apakah tahap-tahap ataupun warna bagi tali pinggang ni? Kita akan pakai tali pinggang warna putih. Yeah. And then after 3 bulan ataupun 4 bulan, yeah, dia ada belt grading. Okey, ada ujian lah. Yes, ada ujian untuk ke tahap yang kedua. Okey. So, iaitu tali pinggang warna kuning. Kuning. Okey. Okey, dan so, selepas kuning every 4 months
they have ujian tali pinggang, and then from kuning ke oranye, okay, from oranye ke hijau, hijau, and there is a certain belt, okay, until black. Kasih Master Siva, Master Siva, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukan di DirecTV KPM. Oh, Master, dipukul saya lah Master. Kembali semula menonton sukan di DirecTV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Master Siva bagi Sukan Silambam. Baiklah Master, saya tahu kan dalam Sukan Silambam ni ada pertandingan di mana salah satu daripadanya adalah Kutu Varisai. Apa itu Kutu Varisai? Okey, Kutu Varisai adalah satu pergerakan, pergerakan bare hand. Okey, atau tak menggunakan senjata lah. Ya. Yeah. So dia macam contohnya macam untuk silat ada bunga, untuk taekwondo ada apa ni, tegok, untuk karate ada kata, macam itulah Master. Betul, betul. Okey, okey. Dan yang itu pun sebab dia tidak menggunakan apa-apa senjata. Maknanya apakah elemen ataupun pergerakan yang mesti ada dalam Kutu Varisai? Dia sebenarnya dalam pertandingan katakan Kutu Varisai, kita perlukan mengadakan 11 ciri-ciri dia. Okey. Contoh cara dia tumbuh, kekuatan dia. Okey. Speed. Okey, kelajuan. Kelajuan, gaya. Okey. Some of the skills they needed for. So memang kena ada 11 ciri-ciri. Ciri-ciri dia. Dan yang ni biasanya dijalankan atas orang kata tirai getah jugalah. Betul. Okey, dan dan satu gelanggang tertentu. Dan bagaimana pula dengan pemakahan bagi pertandingan Kutu Varisai? Okey, jumlah markah dia untuk satu ciri. Ya. Yeah. Satu markah dia. Ya. Yeah. Markah dia satu. Okay. So kita untuk memungut markah yang penuh, satu markah tu, kita kena buat dengan cara yang betul, dengan gaya, dengan speed, dengan style. Okey. So kita akan dapat satu markah untuk satu ciri. So jumlah 11 ciri-ciri itu, kita perlukan memungut 11 markah. 11 markah. Maknanya kalau contoh dia tak tunjukkan kekuatan, maknanya tak dapatlah markah tersebut ataupun tak cukup gaya ataupun betul, pada tahap yang tertentu, markah tersebut tidak akan dapat. Betul. Ah, okey, baik baik baik. Dan yang ni pula sebab ni adalah berkaitan dengan pertandingan. Apakah peringkat yang ada? Maknanya ada tak pada peringkat sekolah ataupun peringkat kebangsaan? Apakah jenis pertandingan dan juga peringkat yang ada untuk pertandingan Kutu Varisai? Okey, Kutu Varisai pada masa sekarang di peringkat remaja, kebangsaan dan juga Sukan Malaysia. Ya. Apakah kategori kategori untuk setiap ni? Maknanya ada, ada tak untuk bawah 6 tahun ataupun bawah 12 tahun, macam mana tu? Kategori pertama yang kita ada sekarang 8 tahun ke bawah, lelaki dengan perempuan. Baik. 10 tahun ke bawah, sama juga lelaki dengan perempuan, dan 12 tahun ke bawah, and last is 15 tahun ke bawah. Okay. Yang itu di peringkat remaja. Okey, baik. Kalau kebangsaan kita ada dua kategori sahaja. Ya. Lelaki dengan perempuan. Sama juga Sukan Malaysia, lelaki dengan perempuan. Dua kategori sahaja. Okey. Dan untuk pertandingan pula, ya, apakah tahap contohnya dia kena sekurang-kurangnya tali pinggang kuning untuk menyertai pertandingan ataupun bagaimana apa ni kriteria untuk kita menyertai? Adakah apakah kelayakan untuk kita memasuki pertandingan? When we talk about the 8 years below, okay, below 8 years, okay? So mereka akan pegang tali pinggang kuning ataupun oranye. Okay. Setinggi-tinggi pun oranye. Okay, baik. Sebab mereka still new. Okay. So so for that mereka akan gunakan basic yang skill yang mereka ada. Okay. Okay, semuanya kemahiran asas saja sebab kami masih muda. So, maknanya dia ikut umurlah. Maknanya contoh kalau umur 8 ke bawah, kebanyakannya adalah tali pinggang kuning ataupun oranye. Atlet-atlet yang baru. Baiklah Master, dan sekiranya mereka dah masuk pertandingan Kutu Varisai kan, contohnya pada peringkat daerah. Selepas itu contohnya kalau mereka dah menang dah, dah menjadi juara untuk peringkat daerah, apakah langkah ataupun apakah peringkat yang seterusnya bagi mereka? Baik, daripada peringkat daerah, mereka boleh menyertai
peringkat negeri. Oh, okey. Yeah. Kemudian peringkat kebangsaan. Mm-hmm. And after that, mereka juga boleh layak untuk menyertai Sukan Malaysia, Sukma. Ah, Sukma itulah merupakan peringkat tertinggi di negara kita lah. Betul. Okey. Dan sekiranya contoh saya nak bagi contohlah. Saya mula belajar sukan silambam pada umur contoh 6 tahun. Dan berapakah masa yang diambil untuk saya daripada tali pinggang putih ke tali pinggang hitam? Masanya akan diperlukan 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sekiranya kita bagus dalam 6 tahun tu, ada certain budak-budak dia memang cakap. Memang cakap. So mereka bakat dia memang tinggi, cepat, fast learner. So mereka mengambil masa dalam 4 tahun ataupun 5 tahun mereka akan tamatkan dia punya limit dia, sampai tali pinggang hitam. Hitamlah. Okey, dan apabila dah sampai tali pinggang hitam tu, adakah terdapat tahap yang lain? Contohnya dalam sukan taekwondo, ya. Bila dah sampai tali pinggang hitam, dia adalah first dan. Tapi dia ada peringkat juga, sehingga kalau tak silap saya dalam dunia ni ada 10 dan. Tapi untuk silambam ada tak macam tu? Sama juga. Kita pun mempunyai dan dia sampai 10. Okey, tetapi balik semula kepada sukan ataupun pertandingan kutu varisai ni. Sekiranya mereka dah sampai contohnya peringkat ketiga dalam pertandingan hitam, ya. Adakah mereka masih boleh menyertai pertandingan tersebut? Sorry. Kalau mereka dah sampai ke peringkat pertandingan hitam dan mungkin peringkat ketiga pertandingan hitam. Okay. Adakah mereka masih boleh menyertai pertandingan seperti pertandingan kutu varisai ini? Boleh. Bolehlah. Boleh. Cuma mengikut had umur dan juga peringkat yang tertentulah. Kalau kategori dia mengikutkan umur, mereka boleh menyertai. Kalau keberatan dia pun boleh menyertai. Dan langkah-langkah ataupun ciri-ciri yang akan untuk mendapatkan markah kan dalam pertandingan ini, adakah ini akan diajar semasa dalam kelas sukan silambam ini? Kami akan menyediakan kelas, special kelas, kelas khas untuk pertandingan. Okey, maknanya daripada kelas asas ni, contohnya macam setiap hari Sabtu ke setiap hari Ahad, bila saya pergi untuk kelas tu, kalau jurulatih saya nampak macam, oh okey, budak ni bagus, saya akan bagi latihan khas untuk dia untuk pertandingan tersebutlah. Betul. Okey, daripada sana coach ataupun master boleh mengesanlah siapakah murid ataupun siapakah student ataupun pelajar yang memang layak, ada kemahiran untuk, maknanya bukan untuk semua, maknanya masih terbuka ke untuk semua. Betul. Cuma yang betul-betul mahir itu akan diberikan latihan khas untuk mereka masuk ke pertandinganlah. Okey, baik-baik. Dan selain daripada itu, sekiranya mereka dah masuk pertandingan, dan adakah ini boleh membawa mereka ataupun memberi peluang mereka untuk menjadi contohnya macam judge ataupun hakim bagi pertandingan pada masa yang akan datang? Contoh, sebab bila kita dah belajar sukan silambam contoh, mereka boleh jadi macam master, ya, sebagai coach ataupun jurulatih. Tetapi mereka juga ada tak peluang mereka untuk menjadi hakim bagi pertandingan seperti kutu varisai? Ada. Okey, dia ada limit umur untuk menjadi seorang hakim. So mereka selepas mereka ke tahap tali pinggang hitam, mereka perlukan 5 tahun lagi untuk menjadi hakim. Okay. Dia ada kursus dia yang disediakan oleh Persatuan Silambam Malaysia. Selepas mereka lulus dalam kursus tersebut, baru mereka boleh jadi sebagai hakim dan sebagainya. Maknanya masih ada hala tuju bagi mereka yang menonton sekarang. Sekiranya anda berminat untuk belajar sukan silambam ni, bukan saja untuk menjadi atlet tetapi juga boleh jadi macam Master Siva ataupun sebagai hakim bagi pertandingan kutu varisai. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukan di DirecTV KPM. Betul masa saya buat macam ni. Salah. Kembali semula menonton Sukan di DirecTV KPM. Hari ini kita belajar tentang sukan silambam bersama dengan Master Siva. Baiklah Master. Sekarang kita nak bincang pula berkenaan dengan pertandingan ataupun sejenis elemen, iaitu taniti ramai. Okey. Ada tak ini istilah taniti ramai ini, ada tak maksudnya? Okey, taniti ramai ini adalah kemahiran individu. Kemahiran individu. Maknanya pertandingan ini, pertandingan taniti ramai ini adalah lebih kepada pertandingan individu lah.
Okey, tapi apa beza pertandingan ini dengan kutu versus? Yeah. Kutu versus bare hand. Okey, maknanya tak menggunakan senjata lah. Yes. Okey. And tani tirame kita akan menggunakan kayu silambam. Ah, okey okey. Maknanya yang ni tanduk rusa kita tak guna? Tak. Oh, tak guna. Okey, baik baik baik. Okey, mungkin master boleh terangkan sikit apakah elemen ataupun berapa banyak elemen yang diperlukan ataupun yang ada pada tani tiramai. Okey, untuk tani tiramai ini, ciri-ciri yang kita perlu ada adalah 13 jenis ciri-ciri. Okey. Okey. Kutu, for example. Okey. Kutu betu. Kutu itu is punch. Okey, tumbuklah. Tumbuk. Okey. With the stick, okay. Kutu like this. Okey, maknanya kalau tanpa kayu, tanpa silambam tu tumbuk biasalah. Tumbuk biasa. Tapi dengan kayu tu dia macam cucuk. Cucuk. Tumbuk menggunakan silambam. Yes, cucuk, cucuk. Cucuklah. Yes. Okey, maknanya tanpa kayu tu adalah tumbuk biasa, tapi dengan kayu tu dia bagaikan mencucuklah. Kutu. Yes. Kutu. Okey, selain daripada itu? Selain daripada kutu, kita ada betu. Betu. Betu tu apa? Betu maknanya kita boleh. Oh, betu. Oh, dia satu pusinganlah. Betu. Ah, okey. Betu. Ah, okey. Maknanya pukul. No, this is actually cut. Betul. Oh, potong. Potong. Betul. Okey, betul. Dan ini merupakan dua daripada 13 elemen ataupun ciri-ciri yang diperlukan. Maknanya dari segi pemakaian tu macam mana? Okey, dia ada style. Okey. Macam mana kita katakan yang betul tu? Okey. Macam mana? Ada gaya dia lah. Okey, gaya dia. Ha. And kekuatan dia. Kekuatan. Okey. Bila kita potong macam ni saja. Okey. Saya gaya rasa sakit kurang jugalah. Tapi cuma kekuatan dia kurang. Betul, kekuatan dia kurang. Bila dengan dengan strong dia, gaya dia, kekuatan dia, maka yang akan dipungut ada beza dia. Okey. Mungkin yang buat slow perlahan tu dia akan dapat makan lebih kurang 0.2, 0.2. Yang dengan strong tu, dia akan dapat mengumpul markah yang lebih tinggi, 0.5, like that. Okey, maknanya daripada 13 cici ini, sekiranya mereka buat dengan bagus ataupun mengikut tahap yang diperlukan, baru sahaja mereka akan dapat markah tersebutlah. Markah yang tinggi. Contoh, tapi ada juga pegakan di mana tidak perlukan kekuatan lah. Mungkin dari segi gaya tu kena tinggi tetapi kekuatan tu kena rendah lah. Dan semua ini adakah ia diajar dalam kelas latihan biasa bagi sukan silambam? Yes. Semua ciri-ciri ini akan diajar di kelas silambam. Okey. Maknanya contohnya kalau saya tali pinggang kuning, saya masih akan belajar pada tahap tali pinggang kuning, tetapi bila sampai ke pertandingan masih menggunakan bunga ataupun pattern yang sama, cuma dia adalah lebih, dia kena lagi power, dia kena ada kekuatan, gaya, kelajuan semua dia mengikut tahap-tahap yang ditentukan dalam pertandingan lah. Okey, dan kalau saya nak bandingkan, kalau kita bandingkan dengan kutu barisai, yang itu adalah pergerakan tanpa menggunakan senjata ataupun teknik tanpa menggunakan senjata. Yang ini pula menggunakan senjata. Adakah bunga tersebut ataupun teknik-teknik tersebut sama, cuma yang ini tambah senjata sahaja? Tidak, berlainan. Memang berlainan. Dan ini memang murid-murid ataupun pelajar kena belajar semua teknik inilah. Betul. Daripada pusingan asas, step by step, mereka kena belajar cara untuk kutu, betu, vici. The 13 variety that mereka kena buatlah. Memang adalah sebahagian daripada sukatan yang mereka akan belajar daripada tahap tembina putih ke kuning ke orang. Memang yang ini semua akan disentuh dan juga akan mereka belajarlah semasa latihan. Betul. Okey. Dan dari segi tempat kawasan pertandingannya adalah sama ke ataupun perlukan gelanggang yang istimewa ataupun yang khas untuk pertandingan ini? Okey, pertandingan ini kita perlukan mat, tika getah seluas 8x8. Ya. Okey, 8x8 lah. 8x8. Yang ini adalah untuk tani tiramai, tapi untuk kutu barisai pun sama juga. Sama juga. 8x8 sama lah. Okey, dan bagaimana pula dengan baju? Contohnya uniform yang dipakai itu, adakah baju yang dipakai untuk latihan berbeza dengan untuk pertandingan? Okey, uniform dia sama. Ya. Mereka akan pakai pakaian seragam, baju putih dengan seluar hitam. Ya. Cuma tali pinggang dia
standard, dia akan pakai tali pinggang biru sahaja. Biru? Maknanya walaupun saya contohnya saya tali pinggang hitam? Warisai. Untuk kutu warisai. Maknanya kalau contoh saya tali pinggang hitam, saya hanya pakai tali pinggang biru. Betul. So, mereka akan dihakimi ataupun mereka akan dapat markah berdasarkan, bukan tali pinggang tetapi berdasarkan kemahiran mereka. Bagaimana pula yang tu untuk kutu warisai, tetapi untuk tani tiramai itu, adakah mereka pakai tali pinggang mereka sendiri ataupun warna biru saja? Untuk tani tiramai, mereka tidak akan pakai tali pinggang. Oh, tak ada tali pinggang? Tak ada. Maknanya baju tu letak dalam seluar dalam macam tu sajalah. Betul. Okey. Supaya kayu silambam ni tidak sekat dalam baju semasa mereka. Okey. Dan dari segi hakimnya, berapa banyak hakim yang ada di seluruh ataupun di sekeliling gelanggang untuk tani tiramai? Untuk tani tiramai sebab lima orang hakim yang akan ada memberi markah. Okey. Boleh tak cikgu bagi sedikit contoh kepada contoh? Maknanya bila kita nak masuk gelanggang kan, bila kita nak masuk gelanggang, ada tak macam tanda hormat, tanda cara untuk berdiri baru saja kita boleh mulakan pegakan kita? Okey, untuk bila dia masuk ke gelanggang. Dia ada cara. Okay. Mereka akan mengucap wanakam. Okey. Dia ada markah akan diberi dari gerakan mereka, cara mereka masuk ke gelanggang. Dan permulaan, mereka boleh mengumpul markah. Jadi master, seperti yang master sebutkan tadi, ada 13 ciri-ciri kan? Maknanya kalau saya bandingkan dengan contoh sukan taekwondo ataupun sukan karate, ya, kita ada untuk taekwondo kita ada tegok. Maknanya lepas langkah 1 adalah langkah 2, lepas langkah 2 3 dan seterusnya. Bagi tani tiramai ni, adakah kena ikut langkah-langkah tersebut ataupun boleh kita boleh tukar mengikut kreativiti kita? Okey, ya, sebenarnya kita akan pusing ataupun menunjukkan gaya kita dengan kreativiti kita sendiri. Dari 1 ke 4, 4 ke 6 and then kedua kita boleh mix up actually. Maknanya asalkan kita tunjukkan ke 13 pergerakan ataupun gaya ataupun ciri-ciri yang master sebutkan tadilah. Betul. Okey, mungkin master boleh tunjuk sikit tak, sebab untuk pertandingan ni saya nak cuba, saya yang ni sebab kita tak boleh guna untuk pertandingan, saya yang ni saya simpan dulu. Tu saya ambil ni ya. Okey master, contoh saya ambil yang ni kan. Okay. Boleh tak master tunjukkan sikit mungkin sebab untuk pertandingan ni ada tak cara untuk masuk gelanggang, keluar gelanggang, tanda hormat tu, boleh tak master ajar saya sikit? Boleh. Okey. Okey, cara kita pegang kayu silambam di belakang. Okey. Okey. And then kita masuk ke gelanggang, sebelum masuk gelanggang kita hormat. Okey. Then oh, kena pusing macam tu Tak pusing pun tak apa. Okey. Okey, pegang macam ni. Ke depan. Okey, tak pusing pun tak apa. Baik. Okey. Okey. Hormat ke hakim. Okey. And then selepas dah tiup whistle. Maknanya boleh... kita berhenti kat sini. Okay. Lepas tiup whistle baru kita mula Mula pusing kayu silambam. So, basic asas dia. Begini. 1, 2. Master, yang ni saya boleh master. Nampak? Betul tak? Ya, dah boleh masuk pertandingan ah. Okey, lepas tu kalau contoh kita dah habis, kita dah selesai dah. Betul tak? Ya. Okey, dah selesai. Lepas tu kita nak buat apa untuk keluar gelanggang? Ada tanda hormat. Sama juga selepas kita dah hakim dah tamatkan waktu kita pusing kayu tu. Ya. Sama juga. Okey. Hormat balik. Hormat balik. Kita akan keluar daripada gelanggang dengan hormat. Berjalan ke belakang, tetapi badan masih menghadap hakim. Betul. Okey, baik. Terima kasih Master Siva. Sekarang saya dah tahu dah macam mana untuk masuk pertandingan. Dan sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, boleh tak Master Siva beri sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang Master dah kongsikan pada untuk episod ini? Okey, kita sudah pun tahu bagaimana kita menyertai sukan silambam, iaitu tani tiramai and kutu warisai. Basic cara-cara untuk untuk menunjukkan kemahiran asas. Terima kasih banyak-banyak Master Siva atas perkongsian Master pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap episod pada kali ini dapat menarik minat anda semua untuk belajar sukan silambam. Dan jangan lupa untuk tontoni sukan di Didik TV KPM setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 7:30 malam. Saya Sean Steven. Itu saja untuk hari ini. Bye semua.